Hai, bersama dengan saya ketika ini Farid Kamil. Hello, assalamualaikum Farid. Assalamualaikum. Tak, Farid bagi tahu kenapa penonton di luar sana perlu menonton filem ini. Aksi-aksi yang terdapat di dalam filem ini dilakonkan 100% oleh para pelakon sendiri dan saya tidak malu untuk cakap bahawa ini adalah filem aksi terbaik yang saya pernah lakukan. Bila kita tahu kan, gandingan Farid bersama dengan pelakon Nora Danish, di mana ada juga keluar-keluar cerita lah. Bila Farid berlakon dengan Nora Danish, Diana juga dia tak ada rasa perasaan cemburu ke? Diana sekarang dah profesional, dia dah faham situasi saya sebagai seorang pelakon. Itu satu benda yang biasa sebab kita menjelaskan tujuan kerja kita. Yang mana saya letakkan garis panduan bahawa ini adalah kerja saya sebagai seorang aktor dan saya. Jadi apabila jelas benda tu, dia tak sabar-sabar untuk menonton filem Anak Jantan yang akan berada di pawagam pada 30 Oktober nanti. Kata-kata akhir Farid kepada peminat dan juga penonton yang sedang menyaksikan Farid ketika ini. Saya mengharapkan anda semua dapat pergi menonton filem Anak Jantan kerana filem Anak Jantan akan memberi satu definisi berbeza kepada anda yang pergi menonton di pawagam.